Hari ini saya mau membuat sudah itu kandang ayam guys. Saya ada beli ayam. Ini bibit sabung nih guys. Satu jantan, satu betina. Ini jantan nih guys. Ini betina. Buat sementara ini dia tinggal di dalam sangkar kucing guys. So saya mau buat kandang untuk dia dua ekor ini guys. Jom guys, kita ke tapak kandang sekarang. Oke guys, kita ke tapak kandang yang mau saya buat guys. Dulu saya ada tunjukkan satu video guys, saya kasih bersih kawasan untuk buat tapak kandang guys. Tapi saya telah buat, saya tertanam jagung guys. Oke guys, tidak lama lagi tuh ada atap sudah sana, tapi saya belum lihat tentang ujung itu guys, saya hanya simpan begitu saja. Hari itu saya ada tanam kawasan ini guys untuk tanam jagung, tapi tidak menjadi guys, tidak hidup, hanya satu pokok aja yang boleh yang telah tumbuh guys. Ini guys, nih jadi dia punya jagung nih guys, tumbuh sudah sekarang sampai begini, sudah besar ya sekarang guys, ada buah sudah guys. Oke, nah itu guys, saya punya kandang, nanti saya akan buat. Oke, tonton sampai habis.
ini dia punya keadaan sekarang nih guys. Nah, oke, seterusnya kita pasang zinc. Oke, jom guys, kita memaku ini paku zinc guys. Kita akan pakai ragum guys ini, supaya bila kita pakukan pakai ragum kita punya jari selamat guys nih, yang selalu kita pegang begini. Bila kita tukul akan temis, tukul terkena jari, bengkak guys, sakit, berdarah juga pernah sehari itu guys. Jadi sinilah, oke, begini guys. Dan tukulkan gitu ya guys, sudah kita tekan terus kita tukul. Oke, kita buat sampai sana guys, sampai sana. Oke, kita kasih paku dia guys, ikut barisan nih guys. Alright. Oke, mantap. Kita sambung lagi, guys. We'll be right back.
lagi akan siap. Nah, di sini nanti untuk betina yang bertelur, kawasan ini